Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kembali saya akan sharing unboxing paket yang baru datang. Ini saya kemarin membeli alat intercom helm. Jadi alat komunikasi yang dipasangkan di helm sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pengendara lain atau juga dengan boncenger. Ya, ini adalah Maxto, merek Maxto, serinya M3. Tapi ini bungkusnya kenapa somplak? Semoga saja isinya tidak somplak, teman-teman. Ya, ini adalah salah satu resiko pembelian online, pengiriman mungkin jatuh-jatuh juga. Oke, kita pastikan isinya saja. Ini ada segel di sisi ini, tipis stikernya. Kalau dideketin baru terlihat, teman-teman. Ada segel plastik dan ini adalah menu-menunya. Selain komunikasi, dia juga sebagai video recorder. Dia juga bisa menjadi FM radio, bisa juga komunikasi dengan handphone kita. Jadi ketika riding, kita juga kalau ada telepon masuk masih bisa ngangkat telepon dengan selamat. Ini ternyata masih sulit. Oh, ada dua sisi yang tersegel. Nanti kita lihat bagaimana detailnya, bagaimana menu-menunya. Ya, ini unitnya, teman-teman. Ini unitnya lumayan, lumayan, tidak terlalu kecil, cukup besar. Mereknya adalah Maxto. Ini tombolnya dua di atas, belakang ini nanti untuk ditempelin klipnya. Ya, Maxto seri M3. Ini semoga video ini juga nanti jadi referensi teman-teman yang beli, apakah paketnya sama atau sudah tidak segel. Ini yang belakang atau bawah, ini adalah kameranya. Jadi dia untuk bisa untuk recorder. Jadi sepanjang perjalanan ala-ala motovlog, mungkin alat ini nanti bisa digunakan dan kita akan selalu sharing bagaimana performanya, bagaimana cara mengoperasikannya nanti. Oke, kita bongkar dulu apa saja isinya. Ini ada manual book. Lalu ini apa? Masih terbungkus dia, teman-teman. Kita buka saja. Ini plastiknya, kalau dari assembly-nya, dari produk paketnya cukup bagus. Oh, ini untuk klipnya. Ini klip, ternyata ada dua klipnya. Ada yang model double tape yang ditempel ke helm, yang satu lagi model terkunci pakai baut. Jadi ini diselipin dan diikat di helm. Nanti pilihan, nanti kita lihat bagaimana memasangnya. Lalu ini ada kabel charger. Ini kabel charger, juga kabel data biasanya USB. Ini ada velcro. Ini kain velcro biasanya untuk nempel-nempel. Kain velcro-nya ada yang besar, ada yang kecil. Ini biasanya untuk nempel unit aksesorisnya. Nanti kita lihat juga bagaimana memasangkannya. Lalu ini apa lagi? Ini ada kunci L untuk mengikat baut yang tadi, baut pengikat klip. Lalu kita lihat lagi aja, ini apa isinya. Jadi teman-teman silahkan nanti subscribe kalau misalnya penasaran unitnya seperti apa. Kita akan selalu sharing di video-video di channel ini. Oke, ini headsetnya, teman-teman. Headsetnya, mic-nya ternyata ada dua mic terpasang. Ini mic-nya mungkin, oh, ini yang untuk full face biasanya bisa ditempel, sedangkan ini yang terikat adalah yang untuk half face. Dia modelnya seperti nanti helm-helm penerbang biasanya. Ini ada mic-nya, ada speakernya. Complete set nih ternyata, teman-teman. Kita dalam paket ini dapat dua mic berarti. Oke, ini untuk speakernya dipasang nanti di dalam helm kanan kiri seperti ini, bulat ya. Belakangnya ini bisa ditempel di velcro-nya nanti. Untuk headset ini masih pakai kabel-kabel, teman-teman. Lalu ini ujungnya jenis USB. Inilah yang nanti kita pasangkan ke unit Maxto M3-nya. Ya, ini saya fokuskan dulu. Ini seperti mini USB yang langsung terhubung
jadi nanti bisa langsung mendengar sekaligus berbicara. Dan ini kalaupun untuk konektornya mic seperti ini teman-teman, bisa dicabut. Ini adalah untuk yang half face. Kalau untuk yang full face tadi seperti ini, colokannya sama. Ini bagian juga dari aksesoris. Ini nanti karena helm saya full face, nanti saya pasang yang ini saja berarti. Oke, ini paketnya sudah terbongkar semua teman-teman. Ini adalah isinya. Dan kalau dari manual book, kita telusuri apa saja menu-menunya. Konten bahasa dari manual book, walaupun tidak ada bahasa Indonesia, tapi masih ada bahasa Inggris, masih aman. Ini kontennya teman-teman, kita lihat di sini juga cukup lengkap dari instalasi paketnya. Ini isinya, isi paket ternyata sesuai dengan manual book dan apa yang kita bongkar-bongkar tadi. Ya, ini aksesorisnya lengkap. Jadi memang syukur ini masih produk originalnya. Ini juga functionnya bisa HD, high definition untuk gambarnya nanti. Ya teman-teman, wah ini banyak menunya. Baterainya pun baterai internal recharge. Ini ada bluetoothnya juga. Dan ini waterproof, dari keterangannya waterproof. Ini nanti juga harus ada memory cardnya, saya harus persiapkan memory cardnya, bisa sampai 128 GB. Lalu ini pemasangannya, benar ini bisa half face, bisa full face untuk micnya. Lalu ini menu-menunya cukup lengkap, tombol-tombolnya nanti kita bahas dan mungkin akan kita sharing di video terpisah saja biar lebih detail. Lalu ini ada softwarenya juga teman-teman. Softwarenya ini nanti komunikasi dengan handphone biar kita bisa lihat hasil recordnya. Ini juga pakai laptop juga bisa untuk transfer datanya. Ini menu-menu tombol-tombolnya cukup banyak, nanti kita pelajarin lagi saja dan kita sharing. Oke, ini kita coba nyalakan. Ini tombol nyalakannya di belakang. Kita pencet aja 3 detik. Udah ada nyala. Belum ada suara apapun, karena memang berarti harus tertancapkan agar suaranya keluar di speakernya. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.